Assalamualaikum teman-teman gadget, kita sekarang nyoba nge-backup kontak ya dari Google, dari Android ke iPhone. Jadi langkahnya teman-teman buka di kontak dulu. Lalu pilihan. Pilihan. Pilih semua. Ekspor kontak. Intinya ekspor kontak. Terkait langkah-langkahnya tergantung Android masing-masing. Diekspor dulu. Yang urgent paling penting salah satunya ya kontak. Maka kita kirim ke email. Nah, kontak baru 24 Mei. Kirim ya. Jika sudah, maka buka iPhone-nya yang mau di input itu. Aduh, ini kebetulan belum ada Gmail-nya ini. Ini iPhone baru soalnya. Download dulu Gmail-nya. Oke. Sudah, kita buka login ke yang tadi itu Google. Passwordnya dulu ya. Oke, ini connect di sini ya. Masuk, nggak usah memberitahu anda. Cari di pesan terkirim. Sebentar, ini tadi saya nggak dinyalakan ini sinyalnya. Terkirim nggak tadi itu? Cek di sini. Nah, ini loh. Wes terkirim. Nah, ini. Download. Pencet ini ya, pencet ini. Setelah itu pencet lagi. Pilih kontak. Nah, banyak nih. Simpan. Simpan, masih loading, dia menyimpan. Nah, seperti itu teman-teman, sudah deh, sudah masuk loh kan, cepat sekali. Oke, sekian tutorialnya, mohon maaf lama di teknisnya, intinya seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.